Selamat pagi. Kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian dari kantor NGO yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan kami pada pagi hari ini. Ini sekelas menteri, Mas.
sekelas menteri tetapi tidak ada visi, tidak ada apa ini ya, mentalnya itu dari lahir nggak ada, tidak punya tidak punya watak apa sih yang membedakan BRG dengan menteri lain. Jadi ya tadi kembali ke presentasinya Mbak Yaya, gula-gula awal tahunnya 2016 seperti itu. Jadi kelihatan sekali. Cobalah lihat ya, apa tadi, desa peduli gambut. Ini ditawarkan dengan ambigu, antara program bukan program. Betul nggak saya tadi ya, kalau masalah seperti itu. Karena kalau program juga bagi saya juga bahaya, karena itu dekolonisasi. Dan selama ini justru itu yang memporak-porandakan desa itu dengan isu-isu Jakarta yang kayak gitu, yang apa langsung terjun desa dibuka dibuat apa ya mainan-mainan baru yang sebetulnya sangat prematur apa ya atau seperti itu. Nah ini nggak tahu nih, tapi ini sekarang membawa PS sudah bukan wadahnya dia. Jadi bagaimana biar dirasa ketanakan, biar dirasa lingkungan perdesaan kan? Ini rasa apa lagi nanti kita gitu loh? Kalau katakanlah ini jadi mainstreamnya, jadi mentalnya, mestinya di awal tahun loh, di awal di terjemahan dari Perpres itu keluar. Karena kemudian secara lembaga harus di bawah desa, ya PHD itu kan harus di bawah desa, bukan desa. Penguatannya memang di level organisasi desa dan partisipasi di level warga. Jadi memang saat ini cara yang dilakukan adalah menanam satu orang fasilitator untuk 9 bulan. Jadi menemani dari proses. Hanya memang kelemahannya sangat sedikit gitu, desa yang ditemani itu 75 untuk 1 tahun yang akan menggunakan APBN. Sementara kita mau mendorong perusahaan, kalau kita mau perusahaan juga perusahaan perhutanan, ini sudah ada palangnya dulu nih. Dia harus membuat rencana restorasi. Untuk membuat rencana restorasi itu harus mengubah, dia lebih dulu menguruskan kami, perubahan kami, dan itu yang mengeluarkan dia harus lewat KLHK. Jadi kita cuma bisa menunggu sampai kapan rencana restorasinya muncul, baru kemudian kita dorong menjalankan proses seperti yang kita harapkan ya, supaya kemudian dari sisi biofisik kemudian itu tertangani juga, dari sisi landscape ekosistem ekologinya tertangani juga, tapi dari sisi komunitas, sisi warga itu juga terhadap. Kemudian hal-hal seperti itu yang memang jadi lambat. Jadi kalau kita tahun 2017 ini nggak ada capaian berarti sebenarnya. Kalau kita lihat dalam pencapaian pembasahan, bagaimana kita paksa aja susah nih. Soalnya aja hanya harus di luar kawasan. Jadi kayaknya orang desa pur gitu yang harus diintervensi. Sementara kanal itu adanya di perusahaan semua. Jadi kita maunya kan dengan apa gitu. Ya sih. Hal yang begitu yang kemudian kita jadi perasaan itu jadi sama perasaan kita itu perasaan kita ulas-ulas bibir gitu aduh misalnya juga tapi gimana ya. Dibahasakan oleh para politisi, oleh pemerintah.
menjadikan isu lingkungan ini menjadi isu ekonomi. Memang itu bukan wilayah ekspertis kita, tapi bagaimana kita bisa mengajak ahli-ahli